Pemirsa peselancar senior andalan Bali, Gusti Madeo Keselaksana resmi mengundurkan diri dari olahraga selancar angin. Pasalnya, Oke Selaksana kini memasuki usia 51 tahun dan fisiknya mulai menurun. Oke Selaksana satu-satunya peselancar Bali yang menyumbang emas di nomor RSX oven di PON ke-20 Papua 2021. Sementara dua atlet juniornya yang lolos PON yakni putranya Gusti Bagus Gopala Sulaksana dan Gusti Agung Danendra Hesel belum mampu mempersembahkan medali. Pelatih Wayan Sujana menerangkan Oko Sulaksana kalau bertanding di selancar angin kalah di fisik dan stamina. Karena itu kemungkinan kalau diturunkan di nomor layar masih bisa bersaing. Jadi kemungkinan Oko Sulaksana diproyeksikan di nomor layar khususnya Hobi Cat 16, ia berharap nomor layar hobi Cat 16 dipertandingkan di PON 21 Aceh dan Sumut 2024. Dijelaskannya pelaksanaan PON di Bumi Cenderawasih nomor selancar angin banyak dipangkas sehingga Bali hanya menyabat satu emas. Pada sebelumnya di PON 19, Jabar 2016 Bali mendulang 5 emas, dia pun menginventarisasi atlet selancar Bali seperti Gopala dan Hesel, masih ada Komang Suwarkano dan Gede hassel Sedangkan di sektor putri hanya bertumpu pada Gusti Ayu Chandra Pertiwi Sulaksana dan belum ada regenerasi. Diakuinya untuk putri susah berkrut atlet, sementara peselancar putra kurang pengalaman bertanding dan jam terbang. Untuk itu pihaknya menyarankan Supaya peselancar Bali lebih sering diterjunkan pada berbagai event mengingat olahraga ini berkaitan erat dengan alam mulai arus arah mata angin sampai ombak dan gelombang di laut. Hal itu terbukti dari pengalaman Okos Laksana hingga dia langganan membela timnas merah putih mulai SEA Games, Asian Games sampai Olimpiade. Ditambahkannya hingga kini belum ada panggilan atlet Bali guna mengikuti SEA Games Vietnam Mei 2022. Daniel Fajri Balipos melaporkan.